Perubahan atau penjinakan dari agresivitas kekuasaan sebelumnya melalui keikutsertaan Pak Prabowo pada pemerintah ini tiba-tiba sejarah berevolusi dari agresif menjadi kalem, dan yang kalem ini kemudian diikuti juga dengan seluruh proses pada pemilu yang kita lihat Pak Prabowo berjoget, Risa menilai. Joget Gemoy Prabowo tidak hanya mengasosiasikan dirinya dengan Jokowi, tetapi juga kesan nyaman yang berbeda dengan citra dirinya saat mencalonkan diri sebagai capres pada Pilpres 2014 dan 2019. Tim Liputan Kompas TV. Ya bagaimana kemudian tujuan dari pembahasan atau hal dari yang disinggung dari para ahli ini mengenai joget gemoy Prabowo di sidang MK. Kita akan bahas bersama Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampo. Selamat malam Pak Jerry. Ya selamat malam Mbak pak jerry dengan uh, nitya terima kasih sudah bergabung di kompas ya, malam, mati, malam uh, uh, pak jerry kalau uh, kita sama-sama me melihat gitu kan nih, ahli membahas perubahan perilaku ya perubahan perilaku seorang prabowo subianto yang dianggap dari agresif menjadi kalem bahkan uh, dianggap ini berubah citra menjadi gemoy menurut anda mengapa perubahan sikap yang uh, spesifik terjadi pada prabowo ini dibahas di sidang sengketa hasil pemilu apa tujuannya Iya, saya kira tadi Mbak siapa namanya itu ya, e, sosiolog itu mau mengatakan bahwa sebetulnya dalam pemilu kita ini yang menonjol itu bukan gagasan lagi, tapi bagaimana merebut e, simpati pemilih dengan gimmick-gimmick e, yang lucu gitu ya, yang e, apa, yang membuat kemudian orang ingat gitu ya kan salah satu keberatan dari uh, uh, ibu tadi yang sosiolog itu kan itu ya ibu Lisa kalau nggak salah ya gitu jadi uh, dia prihatin karena uh, metode atau model dan pola kampanye dari pasangan uh, Prabowo Gibran itu tidak mengelaborasi dan menawarkan gagasan-gagasan yang mendalam okay. terkait dengan bagaimana masa depan Indonesia ke depan ya. Uhum. Tapi, dengan uh, merebut hati pemilih dengan metode-metode uh, yang sebetulnya uh, tidak substansial, uhum. gitu ya, dan uh, itu yang kemudian uh, lebih disukai oleh publik uh, Indonesia, kemudian ya, karena... Tapi konteksnya uh, apa, kalau menurut Anda, Pak Jerry? Ini ibu-ibu Risa, uh, sebagai psikolog sosial, ya tentu dia akan melihat dari perubahan uh, yang ada begitu, yang kemudian ditangkap oleh masyarakat. Tapi kita akan kembali kepada Betul. konteksnya, ini dipaparkan sebagai salah satu bagian dari pembuktian di gugatan sidang hasil pemilu. Begitu, iya kan? Dia mengemukakan itu sebagai bagian dari uh, upaya untuk memperlihatkan bahwa uh, uh, perubahan karakteristik ini memang semata-mata untuk kepentingan mendapatkan suara dan itu mungkin uh, bagian dari strategi uh, apa uh, strategi Prabowo bersama-sama dengan Pak uh, Pak pa Jokowi ya uh -huh. sehingga memang kemudian Prabowo menampilkan diri sebagai figur yang uh, apa uh, uh, ramah terhadap publik ya bukan uh, berkaitan dengan apa yang selama ini digambarkan tentang Prabowo ya khususnya terkait dengan latar belakangnya sebagai tentara dan kita uh, masih ingat uh, peristiwa uh, 98 di mana Prabowo itu juga salah satu aktor ya uh, yang uh, signifikan di sana gitu ya bahkan dia kena sanksi di sana gitu. Jadi okay. uh, uh, kan eh uh, 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 Ibu, jadi, itu jadi tadi berusaha menjawab. untuk uh, mengungkit sejarah, mengungkit rekam jejak seorang calon presiden yang sekarang menjadi presiden terpilih, begitu ya? Dengan kaitannya ya. Uh, kedekatannya sebagai uh, seorang menteri yang masuk di pemerintahan Jokowi. Tapi lagi-lagi ya. saya ingin bertanya kepada anda, menurut anda ini nar narasinya tuh uh, apa yang apa yang diincar narasinya? Karena kan kaitannya tentu adalah sengketa hasil uh, pemilu, bukan Betul. lagi mengenai pantasan, begitu? Bukan bukan lagi mengenai. Uh, sikap yang mempengaruhi apakah ada kecurangan atau tidak di di pemilu? ya itu yang juga saya agak uh, terus terang aja saya agak bingung dengan penjelasan itu ya karena uh, saya mencari cari sebetulnya apa kaitan kaitan langsung itu dengan uh, sengketa hasil ya mm -hmm. uh, karena ini kan menjawab pertanyaan yang disampaikan uh, saya saya lupa oleh siapa tadi ya. Uh, dan uh, saya kira memang itu agak sedikit lepas dari konteks uh, sengketa hasil uh, pemilu. Jadi sampai ya, oleh Ibu Lisa ya? Ya, yang yang disampaikan oleh Ibu Ibu Lisa itu gitu. Jadi itu agak agak lepas. Saya uh, mungkin karena keterbatasan waktu ya kan waktu menjelaskannya itu hanya 10 menit dengan uh, banyak sekali pertanyaan sehingga Ibu Lisanya sendiri itu agak mungkin kebingungan untuk memformulasi eh uh, jawaban itu dalam kaitan dengan uh, sengketa hasil pemilu ya. Okay. Jadi uh, uh, saya kira itu yang yang terjadi saya tapi saya menangkap begini ya. Eh uh, dia menjelaskan bahwa secara sosiologis memang uh, ada perubahan uh, Prabowo ya dari uh, uh, apa dari pencalonan sebagai presiden yang pertama hmm. melawan 14, Jokowi 2014 2019. Yang, yang kedua 2019 melawan Jokowi dengan yang uh, ketiga ketika dia uh, mencalonkan diri di pemilu 2024 ini, gitu ya. Tapi penjelasan tentang ini memang agak putus menurut saya dan waktunya uh, sudah habis ya, okay. sudah habis. Atau mungkin uh, saya, saya merasa ya bahwa ada penjelasan penjelasan yang masih kurang uh, dijelaskan, tapi uh, waktu sudah habis sehingga Ya, penjelasan waktu itu berarti. Di kalau dengan Betul, keterbatasan kan, waktu tadi... yang disampaikan kemudian Anda sendiri juga menganggap ini tidak senada, tidak ada relevansinya dengan gugatan hasil pemilu. Anda melihat ini bisa memenangkan atau membantu gugatan tim Ganjar Mahfud tidak di MK? Ya kalau penjelasan ini memang saya agak ragu ya tapi kan ini hanya salah satu keterangan ahli ya. Dan itu juga keterangan ahli yang eh, apa yang eh, menjawab pertanyaan yang disampaikan ya. Tapi eh, ada banyak keterangan ahli yang lain yang saya kira jauh lebih substansial untuk menggambarkan eh, proses kecurangan eh, kecurangan yang terjadi itu, gitu ya. Hmm nah jadi e, kalau dilihat dari keterangan ini memang menurut saya agak-agak apa ya agak lemah, okay. tapi kan keterangan-keterangan lemah atau karena tidak, tidak relevan pak Jerry? membuat pertimbangan-pertimbangan lain ya maksud gimana e, lemah atau ini tidak tidak ada relevansinya tidak relevan dengan ya, argumentasi yang dibangun oleh Tim Jenderal Mahfud? sebetulnya saya kurang melihat ada relevansinya penjelasan ini terkait dengan sengketa hasil dan uh, gugatan uh, apa 03 gitu ya itu yang saya maksud agak agak lemah ya okay. ya tapi kan ini hanya salah satu penjelasannya ada banyak penjelasan lain dari para ahli yang lain yang jauh lebih substansial kalau saya lihat secara secara, uh, secara apa uh, tadi saya ikut nonton juga uh, yang lebih substansial itu memang berkaitan dengan penjelasan uh, ahli yang yang terkait dengan sirekap ya itu oh, menurut saya jauh lebih substansial ya? karena ini ini berurutan kan setelah ibu Lisa itu baru masuk setelah itu uh, ibu siapa ibu Leoni ya uh -huh. uh, yang menjelaskan tentang uh, kecurangan sistematis berkaitan dengan uh, sirekap itu ya jadi uh, kalau berdasarkan penjelasan itu memang Agak-agak apa ya? Agak uh, saya sendiri agak ragu ya. Jadi, narasinya apa? Itu. Tujuannya apa? Kita belum tahu ya. Betul. Kita sama-sama masih mencoba untuk melihat, menerka ini Betul. apa yang targetkan, persepsi apa yang mencoba dibangun oleh tim, paling tidak dari Ganjar Mahfud yang menghadirkan uh, psikolog sosial tadi. Terima kasih, Betul. Pak Jerry. Sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam, Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Pak Jerry Sumampo. Sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, selamat malam, Pak.